Ini G63 Mercedes Benz. Cantik sekali biru warnanya. Ini 2012 harganya. Kira-kira kalau dikasih opsi ini, ya teman-teman mau pilih yang mana? Kasih komen ya teman-teman. Ini Rolls Royce tahun 2010. Harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali di Yanfok. Teman-teman, saya ini berada di Kota Sharjah, tepatnya di Suq Al Haraj, Pasar Al Haraj, khusus untuk menjual mobil-mobil bekas. Tempatnya teratur dan sangat luas ya, banyak opsi-opsi mobil bekas di sini. Oleh karena itu, biar tidak penasaran, ikuti video ini, teman-teman. Yuk. Teman-teman, ini kita ke perusahaan yang pertama yang menjual mobil-mobil bekas ini. Kita coba lihat koleksinya sangat-sangat bagus. Dan saya sudah tadi mendapatkan sedikit informasi dari beberapa mobil. Orang itu kita lihat dari yang pertama ini ya. Ini Audi E4 2015, harganya 60.000 dirham. Ini Porsche 2013, harganya 115.000 dirham. Ini teman-teman lihat, masih bagus banget. Mercedes C200 2015, harganya 70.000 dirham. Ford Mustang 2017, tahun 2017, harganya 115.000 dirham. Teman-teman semua, ini G63 Mercedes Benz. Cantik sekali biru warnanya. Ini 2012, harganya 153.000 dirham. Teman-teman lihat, ini juga bagus sama G63. Kira-kira kalau dikasih opsi ini, ya, teman-teman mau pilih yang mana? Tolong tulis di option, mau yang biru atau yang putih. Dua-duanya keren. Kasih komen ya teman-teman. Teman-teman, kita lihat di perusahaan yang lain. Lihat, sana tuh. Dari sana tuh. Lihat. Ini di belakang sini masih ada lagi. الفويل عزيز السلام عليكم هذا منكم في اي سنه هذا اي موديل 15 العايز كم سعره 55 كم 55 55000 teman-teman 2000 افن 15 2015 harganya 55000 شكرا اخوي
kita cari lagi muter deh. Lihat mobil-mobilnya, Ford, Mustang, GTS, Audi, Lexus, BMW, Lexus. Ini Jeep baru nih, keren sekali nih. Ini Jeep. Soalnya warnanya merah, cantik sekali nih. Gak ada orang, gak ada yang bisa ditanya. Range Rover. Pengen tanyain harganya yuk, pengen tahu berapa harganya. Teman-teman, saya baru dapatkan harga dari mobil ras-ras ini di perusahaan Ahmed Al-Qadari. Coba lihat, ini ikuti teman-teman. Ini Rolls Royce tahun 2010. Harganya 380 ribu dirham atau 1 miliar setengah rupiah. Wah, mantap teman-teman. Ini kalau di Indonesia harganya ini berlipat ini. Kita cari yang lain yuk. Teman-teman, kita sekarang coba ke tempat ini. Ini kalau saya tadi katakan Bali, itu teman-teman, dari sana tuh. Dari sana, sampai sini. Sampai sana lagi. Ini besar sekali teman-teman. Opsinya berarti banyak sekali ya. Ya, jadi kita sebetulnya bisa betul-betul kalau memang mau cari mobil, ini bisa jadi opsi di mana satu sama lain saya yakin mereka berkompetisi untuk menjual harga yang paling terbagus buat para customernya. Ini sebetulnya kesempatan ya. Semakin banyak yang menjual mobil di sini, maka akan semakin juga memudahkan kita mendapatkan mobil-mobil yang lebih murah. Teman-teman, ini ada mobil klasiknya nih. Apa ini? Buick. Namanya Buick. Wah, keren ya Buick. Ini tahun berapa ya? Keren sekali ini. Yakin teman-teman, kita bertemu sama saudara kita Ismail Karim ya, Buick? Ada Mustafa. Ahlan wa sahlan Mustafa. Min-min? Egypt. Ini saudara kita Mustafa dari Mesir. Aku ya Mustafa. Ada Mini Cooper Aisana ada 2019 model. 2019 kam siara? Ada 85,000. 85,000, 85,000 dirham teman-teman. Halo ya Mustafa. BMW yani ajdad wahid so aisan andak. We have many cars BMW. We have Empower. Empower. We have 2016 7 series. Ada BMW 2016 kam siara aku ya Mustafa? Ada siara 150,000. 150,000 dirham, 150,000 dirham. Ini ada yang klasik teman-teman. Ada jedan kedua ya apa ya Mustafa? Ada saya rasis mah ada. 933 model ada Buick. 933. Teman-teman ini
tahun 1933. Buick. Yes. Kam searah? Ada $100,000. $100,000. 365.000 dirham. Itu berarti 1.400.000.000 rupiah, hampir 1.5 miliar, teman-teman. 1933. Masya Allah. Berapa miliar? Very good. Bil Mesir kam. This one. So. Betar. Saab. No, not Saab. Ya Allah. Pakai, kalau pakai uang Mesir, jenih ha? Jenih. Gini. Gini. Yes. Gini. Egyptian pound. Egyptian pound. Like 100,000 Egyptian. 100,000 Egyptian, sekitar 100,000 Egypt. Jineh. Barakallahu fi Mustafa. Tikil afiyah. Syukran al waqt. Jazakallah. Tikil afiyah. Teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah mendatangi hanya beberapa perusahaan yang menjual mobil-mobil bekas. Sebetulnya dari sana sampai sana juga itu kayaknya seharian juga nggak bakalan habis, teman-teman. Tapi alhamdulillah dari sekian tadi mobil-mobil yang mayoritas di sini tadi yang saya liput, mobil-mobil mewah dengan harga yang saya yakin itu jauh lebih murah dengan harga-harga mobil bekas yang ada di Indonesia, bisa setengah dan lebih dari setengah harga dari mobil-mobil yang ada di Indonesia. Karena di United Arab Emirates import duty itu hanya 5% untuk mobil, ya teman-teman, jadi hanya sedikit sekali, makanya harganya sangat murah. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk terus ikuti video-video di Enfo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.